Hai sahabat The Web, kamu tahu nggak kalau kepercayaan dari pelanggan punya peran yang sangat penting dalam bisnis online. Terutama dengan banyaknya tindak penipuan dan juga scam, akhirnya pelanggan mulai ragu dengan bisnis online dan juga termasuk bisnis kamu juga bisa. Maka dari itu, kali ini ada beberapa tips dan trik yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa meraih loyalitas dan kepercayaan dari pelanggan untuk kelancaran dan kesuksesan bisnis online kamu. Mau tahu apa aja? Jangan kemana-mana, stay tuned. Ini dia 5 cara yang bisa kamu praktekkan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis online kamu. Yang pertama adalah perhatikan barang yang dijual. Sebelum mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, pertama-tama pastikan bisnis online yang kamu jalankan layak mendapat kepercayaan. Misalnya, barang yang kamu jual harus sesuai dengan deskripsi, dan deskripsi ini harus dibuat dengan jujur dan tidak dilebih-lebihkan. Contohnya, seperti memberi keterangan apabila barang yang kamu jual adalah barang bekas atau pre-loved. Tapi, kamu bisa menambahkan kelebihan lain yang dimiliki produk kamu, misalnya barang yang kamu jual masih sangat layak pakai dan kualitasnya terjamin. Jika kamu menjual produk baru, pastikan warna, kualitas, bahan, hingga detail lain mengenai barang jualan harus sesuai dengan kenyataan. Perhatikan pula bila menjual barang elektronik, deskripsi tentang keaslian barang hingga semua spesifikasi harus sesuai dengan kualitas produk yang kamu jual. Yang kedua, kualitas foto. Percaya atau tidak, salah satu faktor yang membuat pelanggan percaya adalah kualitas foto. Foto yang berkualitas dapat menampilkan detail produk, memberi kesan usaha online kamu dijalankan dengan niat. Berikan foto yang bukan hanya menunjukkan fitur dari barang yang dijual, tapi juga kegunaan produk tersebut. Namun ingatlah untuk tidak mengedit foto secara berlebihan hingga produk kamu tidak terlihat seperti aslinya. Selanjutnya adalah melakukan promosi yang tepat. Saat ini sudah ada beragam jenis promosi yang bisa dilakukan secara online. Mulai dari promosi melalui media sosial hingga iklan di website. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan endorsement. Endorsement menjadi cara promosi yang cukup powerful saat ini. Mengingat semakin banyaknya jumlah influencer yang bertebaran di media sosial, pilih influencer yang sesuai dengan jenis atau niche produk kamu. Dengan menggunakan layanan endorsement dari influencer yang tepat, kamu berpotensi mendapatkan audience yang sesuai dengan target pasar kamu. Alhasil, kamu bisa memasarkan produk kamu ke target yang lebih spesifik. Yang keempat, buatlah sistem pembelian yang mudah dimengerti. Pernah melakukan transaksi online dan memutuskan untuk tak lagi membeli karena sistem pemesanan hingga pembayaran yang ribet? Sistem rumit seperti ini hanya akan membuat pengunjung enggan melakukan pembelian dan bisa berpengaruh pula pada loyalitas pelanggan hingga kredibilitas bisnis kamu. Ingat, toko online yang kamu kelola bukan satu-satunya toko yang menyediakan barang dan jasa tersebut. Sehingga proses pembayaran dan sistem yang rumit sudah pasti membuat pelanggan memilih untuk melakukan transaksi di toko lain. Gunakan sistem pemesanan, pembayaran, konfirmasi hingga pengiriman yang mudah dipahami sehingga dapat mempermudah pelanggan kamu juga. Yang kelima, milikilah website dan akun sosial media yang jelas. Jelas di sini berarti kamu harus dapat menyediakan informasi produk dan brand yang dapat diketahui oleh pelanggan. Jika tidak bisa menaruh seluruh katalog di sosial media, kau bisa menggunakan website untuk membuat katalog online. Tapi jangan lupa untuk menambahkan tombol di website toko online yang mengarahkan pengunjung ke akun media sosial toko kamu agar dapat meningkatkan awareness pelanggan terhadap brand milik kamu. Selain itu, pastikan kamu juga menggunakan layanan hosting yang cepat dan aman agar selalu bisa diandalkan oleh pelanggan kamu. Di Daweb, kamu bisa memiliki website dengan mudah melalui dawastore.com. Klik link di description box below untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, itu dia 5 tips untuk membangun kepercayaan pelanggan terhadap bisnis online kamu. Eits, tapi belum selesai. Minggu depan, aku akan bahas 5 tips tambahan lagi agar pelanggan kamu bisa semakin loyal dan percaya terhadap bisnis online kamu. Jadi jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari The Web. Semoga video ini bermanfaat buat kamu sebagai salah satu penyedia cloud hosting terbaik di Indonesia. The Web selalu siap
banyak untuk menjadi partner bisnis kamu dalam meraih sukses online dengan menyediakan informasi bermanfaat buat kamu. Jika kamu mau belajar banyak hal baru mengenai internet dan digital marketing, kunjungi dewop.com/blog. Tapi kalau kamu butuh cloud hosting yang cepat, aman, dan dapat diandalkan, kamu bisa mengunjungi dewop.com. Seperti biasa, kalau kamu punya pertanyaan, langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, also turn on notification from our YouTube channel, and we'll see you guys in the next video. Bye! Cari hosting yang aman,